gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang. Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami berkumpul di ruangan ini menyelenggarakan kegiatan lomba bercerita bagi siswa-siswa dasar Madrasah Ibtidaiyah tingkat provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 dalam keadaan sehat walafiat dan siap menjadi yang terbaik di antara yang baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sesungguhnya kami ini adalah makhluk yang lemah. Karunialah kami dengan topik dan hidayah-Mu agar kami dapat melaksanakan kegiatan ini serta meningkatkan hidup pendidikan bagi generasi terus kami, sehingga kita generasi emas Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Perpustakaan Bapak Dr. Rizpil. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pejabat struktural eselon 3 dan 4 serta pejabat fungsional perusahaan maupun arsiparis di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Juri lomba bercerita bagi siswa sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati peserta lomba serta pendamping dari Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridho-Nya. Sehingga izinkan kami pada kesempatan ini melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan. 1. Daftar isian pelaksanaan anggaran nomor SB507.01.3.14.0024/2018 tanggal 5 Desember tahun 2017 Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018. Kedua, surat keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah nomor 041/04/01/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang pembentukan panitia dan tim juri lomba bercerita bagi siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah tingkat provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018. Peserta. Adapun peserta lomba bercerita pada tahun 2018 ini sejumlah 14 orang peserta yang berasal dari 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Tujuan. Adapun tujuan dilaksanakan lomba adalah sebagai berikut. Pertama, menumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui berbagai bacaan dan media untuk menanamkan cita kebudayaan bangsa, membangun pendidikan karakter dan peningkatan rasa persatuan dan kesatuan. Kedua, mengangkat dan mempopulerkan buku-buku cerita budaya daerah yang isinya mengandung nilai-nilai kepahlawanan dan misi membangun karakter bangsa. Ketiga, menumbuh kembangkan kecintaan anak-anak akan budaya bangsa kita sendiri. Selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan yang pertama, technical meeting pada tanggal 8 Mei 2018 telah dilaksanakan kemarin
di aula Bapak dari Bank Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Diponegoro nomor 60, Palangkaraya. Kemudian pelaksanaan lomba adalah hari ini Rabu 9 Mei 2018 bertempat di aula Bapak dari Bank Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Diponegoro nomor 60, Palangkaraya. Selanjutnya sumber dana. Pendanaan berasal dari dana dekonsentrasi APBN Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang lomba bercerita dengan SDPD Provinsi Kalimantan Tengah. Mohon izin akan saya bacakan sebagai berikut. Yang saya hormati Pak Bupati, bagi anak-anak melalui berbagai bacaan dan media untuk menanamkan cinta kebudayaan terhadap bangsa dan negara, membangun karakter, kecerdasan, inovasi, serta daya saing dan kompetitif. Kita meyakini bersama bahwa pelajar SDM menyimpan potensi dan sumber daya manusia yang sangat besar. Untuk itu, peran pentingnya dapat diwujudkan melalui lomba bercerita ini. Selanjutnya pada tingkat nasional, peserta yang berhasil menjadi juara pertama tingkat provinsi ini akan menjadi duta Kalimantan Tengah dalam lomba bercerita tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta. Oleh karena itu, diharapkan agar siswa-siswi Duta Kalimantan Tengah tersebut harus terus berlatih agar lebih baik dalam menampilkan cerita yang sudah disiapkan. Dengan usaha teknik bercerita yang baik, tampil dalam membawakan peran dalam cerita yang dibawakan, serta menguasai materi dengan rasa percaya diri yang maksimal. Hadirin yang saya hormati, cerita ini sebagai juri ya, sebagai panitia 2 tahun ini berturut-turut di tahun 2017 dan di tahun ini 2018. Berdasarkan hasil yang kami peroleh dari judul cerita yang dibawa dari kabupaten kota, kayaknya hampir tidak ada perubahan. Artinya yang itu-itu saja judulnya. Tetapi mohon maaf, ini koreksi bagi kita semua dan saya siap dikoreksi karena hasil yang kita peroleh dari judul-judul yang masuk hampir tidak ada judul terbaru. Padahal yang saya tahu, yang saya pahami, ada cukup banyak cerita-cerita di Kalimantan Tengah atau legenda-legenda Kalimantan Tengah. Jadi ini untuk menjadi perhatian kita semua, terutama bagi ibu bapak, mulai dari kepala dinas perpustakaannya, kemudian guru-gurunya. Mohon ini untuk menjadi perhatian. Jadi judul yang masuk setelah kita interview dengan calon-calon peserta lomba, ternyata yang di sana ya yang ini juga, yang di situ ya ini juga, bahkan ada yang sama. Jadi sekali lagi, cerita legenda di Kalimantan Tengah khususnya itu ada cukup banyak. Tapi nanti para dewan juri pasti akan melihat itu semua dan hadirin sekalian. Maksud saya ke depan coba cari judul-judul yang terbaru, dalam arti tidak yang itu saja. Ya Pak Prof, nanti kalau tidak salah saya mohon dikoreksi. Sedikit ada perbedaan, tidak ada yang terlalu signifikan dengan judul-judul yang ada. Yang itu buat kita semua.
Akhirnya dengan memohon izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kegiatan lomba bercerita bagi siswa SDMI tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.